guys, ketemu lagi di channel main kita ya guys. Oke, video kali ini kita unboxing lagi guys. Unboxing mainan Formation 5. Ini mainan Transformer ya guys. Armor Storm. Sebenarnya untuk mainan-mainan kayak gini tuh kalau di toko-toko mainan ini agak susah guys. Karena si mainan Transformer ini semakin kesini semakin berkembang guys, jadi untuk mainan-mainan yang versi mininya itu hampir susah buat dicari guys. Ini pun saya dapetin dari toko mainan yang kayaknya sih udah usang banget nih, udah usang banget ini, kelihatan dari si packingannya udah kotor-kotor gini guys, karena berdebu gitu. Terus si plastiknya juga udah agak lecet-lecet. Ini kan tandanya udah usang banget nih si mainan kayak gini. Oke, kita lihat guys. Ini mainan Braveformer Cell All Metal Structure Brave. Fight for you unstoppable. Ini kira-kira si karakternya yang mana ya guys? Langsung aja guys. Ini harganya 50.000 guys. Ini lumayan nih. Ada harganya juga nih. Si Dinobot kemarin mainannya agak kecil dari sini. Harganya sekitar 18 sampai 24.000 gitu guys. Tapi memang simple banget. Kalau misalkan ini kayaknya satu juga ya. Karena belum sempat dibuka. Kita lihat. Terus senjatanya guys, agak keren juga ya senjatanya. Kosong. Soalnya di video sebelumnya guys, mainan si Transformer yang kayak gini tuh yang si super robot yang agak gede dari ini, itu sih dari segi bahan sama si karakternya beda banget sama karakter Transformer tuh. Kita lihat ini, oh ini sih si karakter ini guys, si Jazz nih, si Jazz. Jadi si Jazz ini dia adalah kaki tangan dari si Optimus Prime guys. Dia bisa disebut sebagai komandan juga. Dia terlihat sangat very cool and very stylish. Jadi si Jesse ini nggak kayaknya nggak bisa ditempel sini gitu. Terus buat apa senjatanya nih? Nggak ada buat pegangannya di sini nih. Oh ini guys, ternyata gini. Kirain yang ininya nih, ternyata yang sebagian centilan ini ya guys. Jadi si Jesse ini dia mengadopsi ke mobil Martini Porsche 935 Turbo Racing Cars. Turbo Racing Cars berarti mobil dengan kecepatan turbo, atau bisa disebut kayak mobil balap itu guys. Ini kalau misalkan dari si unboxing sebelumnya, si karakter Transformer ini kayaknya lebih bagus nih guys. Ini si bahannya bahan dari dua gabungan, karena kan disebut alloy deformation. Mana itu rasanya? Cell metal construction, cell metal struktur. Oh ini guys, deformation alloy model. Jadi istilah alloy itu yaitu penggabungan dua zat. Jadi kalau misalkan full metal biasanya kan untuk mainan ini cepat berkarat, kalau misalkan full murni besi itu takutnya berkarat, makanya disebut dengan mainan alloy. Mainan alloy itu penggabungan dua zat, bisa dari non metal atau mungkin full metal guys. Jadi si bahannya agak ringan juga, jadi semi metal gitu guys.
ini bener-bener kayak metal nih. Tapi ini lebih keren dari yang kemarin nih sebenarnya. Karakternya nih mantep. Jace. Harganya 50.000, ini pun saya dapat dari toko mainan di yang ada di Bandung. Ini udah ngumpuk-ngumpuk, ada 3 toko tadi tuh, tadi siang tuh. Memang agak susah nih dapetin mainan-mainannya kayak gini nih. Kebanyakan mainan kayak si Kenpari, kayak si Transformer model kayak gitu guys, yang biasanya dijual buat buat orang-orang yang dijual lagi biasanya. Karena memang si mainan robot ini jarang ya kalau misalkan di dicari-cari itu, kecuali kalau misalkan dia dapat atau dijualnya di kayak di mall-mall gitu guys. Kalau di mall lumayan sih harganya ya, karena kan memang mereka harus bayar pajak juga, di pajak sama tokonya juga setempat. Kita lihat ini si warnanya silver, dark silver. Ini si kakinya detail banget nih, kelihatannya detail mantep banget nih. Ini kebayang kalau saya punya punya si versi yang gedenya ya, dari si Wei Yang, terus si Mecha, dan si banyak sih si merek-mereknya. Ini si Deformation 5 ini, ini kayak Hasbro juga guys, mirip banget kayak si Hasbro nih. Tapi ini berani sih, harga 50.000 tuh. Bahannya keren, terus si karakternya juga mirip banget nih kayak si aslinya nih. Senjatanya juga ada dua nih. Dari kemarin senjatanya jarang ada yang real gitu. Coba kita cobain dulu sendiri dia. Kita bisa mendirinya. Oh, bisa guys. Oke. Mantap nih. Ini. Yes. Kita coba lomba guys. Ini kan senjatanya kecil juga nih. Terus detailnya senjatanya nih mirip banget nih. Keren nih. Saya sempat tanyain sama si pegawainya guys, jadi katanya sisanya cuma ini doang. Aduh sayang nih, padahal bisa jadi referensi juga nih buat buat jadi mainan koleksi. Lu bener guys, supercar nih. Nggak terlalu susah juga buat ngerubahnya, cuman beberapa step aja guys. Kalau misalkan di online kayaknya susah banget dapet mobil kayak gini nih. Aloy si Fiver nih, dulu zaman tahun 90-an ada film Fiver, mobil kayak gini guys, tapi bukan mainan robot, mobil Fiver. Asli keren nih, udah kayak diecast guys.
tapi versi metal, versi robotnya. Ya guys, di video selanjutnya saya akan unboxing lagi si mainan yang shooternya lagi, si Starscream. Oke. Bocoran aja guys. Oke, terima kasih ya guys, cukup sekian dulu untuk video kali ini, video unboxing The Formation 5 Armor Storm, si mainan alloy, si Jazz Transformer. Terima kasih buat kalian yang sudah support, yang sudah subscribe. Jangan lupa ditekan tombol loncengnya ya guys, biar nggak ketinggalan video terbaru dari mainan kita. Jangan lupa subscribe. Kita jumpa lagi di video selanjutnya ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.